Islam ni nampak jelas lah. Rukun iman ni, keimanan ni, ia duduk dalam dada, ia tak ada, tak nampak. Kita duduk 10 orang kapir pun tak ada beza kita. Sebab ia bagai dalam, bagai dalam rukun iman ni. Rukun Islam ni nampak sahih. Nampak duduk akad tangan, nampak duduk rokok, semaya, poso, nampak duduk teh, nampak duduk WPT, zakat. Rukun Islam ni nampak sahih. Jadi pertama, bagai kepercayaan Islam ni, agama-agama ni. Kedua bagai zahir, perbuatan zahir, muamalah zahir, gi haji, gi ke Mekah apa semua. Ketiganya dipanggil rukun ihsan. Ihsan ini tasawuf lah. Iman, ulama-ulama tauhid bahas mengenai rukun iman. Islam pula ulama-ulama tutup pekoh bahas mengenai kitab pekoh. Ketiganya ihsan buat molek perangai berjuruh. Buat Islam tu comel, buat iman tu comel. Dia panggil ihsan nama. Ihsan pula ulama-ulama tasawuf bahas mengenai rukun ihsan pula. Maka kalau seseorang tu ada tiga benda ni dalam tubuh dia, kepercayaan mengenai agama adalah enam benda. Perbuatan ibadat zahir pula, patu perangai juruh pula. Tak ada apa. Sempurna dah iman dia. Lepas dah hukum fardu ain. Belajar tiga benda ni wajib hukum dia. Wajib hukum dia. Belajar tauhid tak banyak. Tauhid ni 20 sifat ngaji bab ketuhanan, bab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah habis. Sebentar ya habis banyaknya. Kalau faham jelas moleklah, kalau tak faham wajib belajar sampai jelas molek. Misalnya ambo mengaji 5 kali dah tok guru mati semacam ambo tak mati-mati kata. Pelik sungguh kata. Tak faham mengaji. Okey tak lepas lagi fardu ain kena mengaji sampai faham. Tapi kalau seorang itu mengaji sebuti kitab faham dah okey lepas dah fardu ain dah lebat tauhid. Bab pekoh banyak sikit lah sebab berkaitan dengan ibadat kita.
Kalau kita semaya, kena mengaji bab semaya. Puasa kena mengaji. Kalau ada piti, wajib mengaji bab zakat. Lepas tu, kalau ada piti pula, wajib kena mengaji bab haji. Jadi, empat benda sahaja yang wajib dalam rukun Islam. Bab muka lain, tengok pula. Demo kijak agak beliau, hamba kijak sewa rumah, kena mengaji bab sewa menyewa. Kena mengaji hukum hakik, jangan pakak hamba tak pernah mengaji bab sewa menyewa lagu mana eh. Cuma hamba ada piti nak buat rumah sewa. Jangan buat kijak sebelum daripada kita tahu hukum hakik mengenai benda tu. Hamba kijak pajak kadah, beli surat kadah lah agak beliau mekmah lah. Nama ni. Bagi mah. Jual beli mah lagu mana? Kena mengaji juga takut jatuh kepada maksiat dalam perbuatan kita. Demo jual ke apa? Hamba kerja kontraktor ke jual tanah ke broker ke apa dia? Kena mengaji hukum hakim bab jual beli tanah bab apa dia? Hamba jual sekutawa. Sekutawa mengaji jual juga lagu mana nak jual sekutawa lagu mana bagi hak sah, bagi jadi haram, bagi jadi riba. Maka kena ngaji muamalah yang kita nak buat. Tak tu tak wajib secara umum ni. Atas personal. Atas persorangan. Kalau orang tu nak kerja tu baru wajib ngaji. Kalau tak dia tak sedia tak ada umur sewa, tak payah ngaji. Bak sewa menyewa. Biasa bak jual beli lah. Bak jual beli biasa orang jual beli semacam. Bagi hoksoh jual beli, bagi tipu kau, bagi ada roro kau, bagi ada aik kau, bagi khia kau. Kena ngaji belakang. Ni jual beli tak boleh, tak boleh atas balik. Bagaimana jual beli tak boleh hantar balik? Kalau ada air pun tak boleh jual hantar balik. Ni tak boleh lah. Zoleh buat kerja lagu ni. Kita ambil pitih dia. Barang kita tak sibuk jual hantar balik. Salah lagu ni. Pasal apa dia tetapkan syarat bagi hamba ke? Barang ni tak boleh hantar balik. Ya kena ada. Ngaji lagu mana jual beli. Jual beli khia kau, jual beli kau. Dia kena belajar. Barulah muamalah kita tu betul dengan syarat. Baru tak dosa ni. Baru tak dosa. Lepas tu ihsan pula. Ihsan ini perangap juru. Kena mengaji tutup guru tasawuf, tutup guru sufi ngajar akhlak kita. Buat sifat mazmumah dalam hati perut peda kita, buat masuk sifat mahmudah dalam diri kita. Belajar sabar, belajar ta'ak, belajar tawakal, belajar zuhud, belajar redha, belajar kona'ah, belajar gini, belajar hukna molek. Buat sifat otak juru bagi kita. Sombong, takabur, riak, ujuk, hasad dekik. Nama suka kepada dunia gini-gini tu kena buat ni. Kalau lepas dah iman percaya dah, ibadat molek dah, perangai tak molek lagi, tak sempurna lagi iman dia. Sempurna tiga benda ni, maka layaklah jadi orang mukmin lagi muslim neh. Ngajilah benda ni payah nak buat kadang-kadang. Mulut paling payah sekali nak kecek dengan orang semacam nama. Tak aje kecek bak diri dia. Kecek bak orang. Kadang-kadang soalan pun mengenai orang, tak mengenai diri dia. Nama? Lagu mana ya kalau kawin tu gini. Kat rumah saya ada jiran gini. Soalan mengenai orang. Soalan nak suruh balas. Nama? Kita je jawab pula kita pula kena marah orang. Apa je jawab soalan dia? Nah. Tanya mengenai diri kita. Kita ni ada masalah, kita kurang sifat sabar. Boleh kira. Saya ni payah nak taat kepada suami. Saya ni payah nak sabar. Saya ni mulut banyak. Saya ni suka mengepek. Baru molek. Ni jiran saya ni pergi haji saja. Tapi tak pergi semayang Jumaat. Kecik bab jiran dia. Nama? Saya ni juruh dah. Bagus dia. Tapi kedekut pula. Selalu royak cerita. Nama? Saya dia kata, ayam apa kenal soalan ni? Apa kenal? Apa ingat ni pasal soalan ni? Nama? Jadi kerja nak cari bahaluh buat ceruh. Nah. Ni masuk kepada berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang kita nak bahas mengenai rukun Islam. Secara kasar lah, halik belakang ni dia akan sebut secara panjang lebar. Puasa di bulan Ramadan. Hak tu menjadi rukun Islam. Kalau puasa pada bulan lain, bulan Syawal kita nak puasa, bulan Zulkaedah, bulan Syabal kau nak puasa bulan lain, maka hak tu tidak jadi rukun Islam, dia hanya hukum sunat sahaja. Tak ada jadi wajib. Hak wajibnya rukun puasa pada bulan Ramadan sahaja. Kecuali jika berlaku apa-apa pada diri kita. Contohnya kita menazar. Kita nazar lagu mana kalau anak ambo dapat SPM cemerlang boleh 10, boleh A belaka. Boleh A belaka. Nama dia pun A dah. Nama Ahmad A bin Ahmad B nama. A dah nama dia. Nak 10 A belaka. Kalau boleh 10 A ambo nak puasa sehari. Takdirnya puasa boleh keputusan hari ni, boleh 10 A sungguh. Esok wajib kena puasa dah. Sebab kita nazar, kalau boleh apa kita hajat, kita nak puasa. Asal puasa ni hukum dia sunat.
selain daripada puasa Ramadan. Jangan niat saja aku menazar. Kalulah keputusan itu baik bulan Ramadan, boleh 10 eh ambo nak puasa. Bulan Ramadan wajib dah apa nak menazar lagi? Ya ibadah wajib dah, tak sah kita menazar. Nazar ni hanya ibadat deh, hanya ibadat. Ibadat yang sunat saja boleh kita buat nazar. Ni nazar nak cukup pala jamin dulu deh. Nazar nak cukup pala, nazar nak makan nasi. Oh tu tak wajib buat. Kerana apa? Nazar tu tak jadi sebab nazar hanya berlaku kepada benda sunat sahaja. Kena ingat ni lagu ni. Nazar nak pergi rumah, nazar nak naik motor, oh tu tak ada pedo. Nazar nak beli barang alat mekap, om tak payah, tak payah, tak payah. Tak wajib beli alat mekap lagu tu. Nama nazar alih dia semacam. Nama. Maka nazar ni benda sunat saja. Barulah jadi. Nazar nak makan kambing, nazar nak makan kambing ni sini maknanya kita pergi nak jamu orang. Senuk sunat ni, we makan kat orang jamu sudah orang, maka jadi wajib juga we makan kambing tu kat orang. Nazar hok benda nak sunat, nak itikaf atas masjid, nak semayang sunat, nak puasa. Ikutlah nak sedekah, nak gapo dia. Hok tu jadi wajib. Kalau benda-benda sunat akan jadi wajib apabila kita menazar. Nazar ni ada dua cara. Nazar tanpa sebab, nazar bersebab. Nazar bersebab saat ni. Misalnya ambo sia daripada penyakit ambo ni, ambo nak puasa. Ambo kalau ambo sia daripada sakit ambo ni, ambo nak sedekah. Ha, hok tu jadi. Nazar ada sebab dia panggil. Kedua nazar tak ada sebab ke apa dia. Tak ada sebab ke apa dia. Ambo menazar. Tak ada sebab ke apa. Ambo saja-saja, bukan saja-saja ambo menazar nak puasa esok hari contohnya tanpa sebab. Ha. Maka dua ni nazar ni kena buat belako. Hok nazar tanpa sebab, okey, kena buat dah. Nazar bersebab wajib buat apabila berlaku sebab saat ni. Kalau tak berlaku, anak kita boleh 10 A juga tapi tamu E sikit. A boleh. Nama boleh 10 A. Nama bukan boleh A. A boleh. Boleh 10 A tak wajib eh. Tak wajib kita puasa tadi. Pakai hanguh lagu tu, nazar tu pakai sudah lalu. Dah anak kita tak boleh apa yang kita cita-cita, maka jadi tak wajib. Puasa bulan Ramadan, bab puasa pula hak wajibnya bulan Ramadan. Kalau selain daripada tu tak jadi wajiblah kecuali ada sebab-sebab macam kita nazar ataupun kena kifarat ke. Neh, orang jatuh misalnya setubuh pada bulan puasa, oh, kena kifarat puasa 2 bulan ataupun puasa bunuh orang. Bunuh orang ataupun terbunuh ke. Ikutlah wak gapo-gapo dia menyebabkan kita tu, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut juga. Misalnya kita gendong cik kita naik motor pagi pasar malam. Berok gelecoh jatuh mek kita pun kena batu. Tak khabar-khabar je tak ada. Ah sudah cik mati dah lah. Pertama tak boleh makan saka. Eh saya tak bunuh. Cik ambo gamuk ambo cakap ambo nak bunuh. Tak. Awak ada unsur-unsur eh. Ada sebab-sebab menyebabkan kematian dia. Maka tak boleh makan saka. Saja. Sebab tu kita nak bawa mak kita, nak bawa cik kita jaga molek lah kalau nak makan saka dia. No. Naik bawa selu-selu ya. Ni nyawa racing mak cik tu tak kat peluk. Eh bahasa bodoh ni katanya bawa laju ketar kawan ni. Sudah break motor, jatuh kawan tu takut sangat kan. Selok biru ketu cik dia. Oh, tak boleh makan saka. Sama ada kita sengaja ke tak sengaja ke, hukum dia tak boleh makan saka. Benda tu tak dosa. Sebab kita bukan sengaja. Kita naik motor, salah nak kata mana. Memang tak dosa tapi kena puasa 2 bulan. Kifarat eh. Kifarat kerana membunuh orang. Orang kerja doktor. Orang kerja doktor, belah. Operation. Belah tu kat cek. Mati kawan tu. Dia bukan nak bunuh. Dia nak rawat tapi mati. Kena puasa 2 bulan. Orang drive babah bawa guling bating orang. Sore mati kalau 30 orang tak tahu. Sore mati kena puasa 2 bulan dia. Selok berturut-turut. Ni dipanggil kifarat bab bunuh. Ha tu bab bunuh ni berat. Bab dosa tak dosa suku pasal kalau kita tak sengaja memang tak dosa, tak sedap tikalah bab dosanya. Cuma kifarat tetap kena. Tetap kena. Sekalipun keluarga dia tak apa saya maaflah kepada pak cik kata bukan sengaja pun. Maaf tu hak dia. Bab bunuh ni keluarga boleh maaf dua benda saja. Bunuh balik, tak payah bunuh dia. Bunuh balik ataupun bayar dia 100 ekor uta. Tak apa, tak payah bayar, tak payah bunuh balik. Hak tu hak keluarga dia. Maka kalau hak dia keluarga dia kata tak apa saya maafkan, tak payah buat benda tu, tak payah bayar dia. Tak payah bayar dia dan tak payah kisos. Manakala puasa 2 bulan ni bukan hak keluarga, hak Allah.
Maka tak boleh gugur kena puasa juga 2 bulan. Kena ingat nampak mudah ya. Siapa dia kerja meksi ke, kerja nah kau gabung kerja doktor. Cari nak lah. Silap belah tak. Kawan tu nak mati dah. Nak kata ajar tangan kita. Kita pergi pisah tak ada baca bismillah, berok pun mati dah. Sudahlah kata tak ada apa. Maka kita penyebab dia, maka kena kifarat 2 bulan puasa. Tu dalam mazhab kita. Mazhab kita syadid sikit, payah, berat sikit dalam hukum bab bunuh. Sama ada sengaja kau tak sengaja, dosa tu bab lain. Tapi bab kifarat ni tetap kena-kena. Jadi ada orang kena puasa 2 bulan. Hatu kalau ada sebab-sebab. Hak jadi rukun Islam hanya puasa bulan Ramadan saja. Selain daripada bulan Ramadan, hukum biasanya sunat. Dan ada 5 hari dalam setahun tak boleh puasa. 5 hari dalam setahun ni hukum dia haram dan berdosa, jadi maksiat kalau kita puasa pada waktu tu. Dan kalau mati, kalau dalam keadaan puasa pada hari tu, mati dalam su'ul khatimah. Mati dalam maksiat lah. Berapa kau 5 hari tu? Okey. Pertama hari raya puasa. Tak usah tunjuk warak lah. Nama ke orang ajak. Hajah-hajah kata kita nak. Hari ni nak buat umur buka ni, kata hari raya pertama. Marilah di rumah, minta maaf hamba puasa. Sudahnya puasa hari raya pertama. Warak telah ajak. Ni bukan warak ni jahil. Pertama berdosa buat kejap lagu ni. Kedua tak sah puasa. Puasa setara mana pun tak jadi hari raya ni. Ketiganya kalau dia puasa-puasa lapar. Mati hari tu. Mati dalam maksiat. Pertama hari raya puasa. Kedua hari raya haji. Jangan tunjuk warak juga hari raya haji. Tak usah buat tak email kau tak bila. Tak email. Hamba buat rumah terbuka tak email marilah lepas pada khutbah. Minta maaf hamba puasa hari ni. Sudah tak email tu ada masalah dah tu. Puasa hari raya hari haji. Tak boleh. Hukum dia haram berdosa jadi maksiat. Hamba puasa pun maksiat. Tidak, puasa ni ibadat. Ingat ibadat ni kalau kita buat kena dengan Allah, maka jadi ibadat. Kalau tak kena dengan Allah, sekalipun nampak rupa ibadat, benda tu jadi maksiat. Poso, poso pun maksiat juga. Poso maksiat kalau tak kena dengan Allah Ta'ala. Tak ada kaitan ke apa dia, saya tak ada kaitan dengan orang. Saya poso diri saya sendiri pun. Tak ada kata pergi buat kerja dengan orang. Tak ada. Maksiat. Sebab ibadat ni kita buat ikut Allah. Jangan ikut selera kita. Lo ni ngamal buat ibadat ikut selera kita. Semaya ikut selera kita. Nama pernah ngaji buat semaya? Tak pernah. Lepas tu. Semaya cara ambo. Cara demo. Ibadat kalau ikut cara kita jadi adat. Ada kalau ikut cara Allah jadi ibadat. Apa dia mahu semaya? Tahu. Adat rumah hamba dah tahu. Sama orang semaya berlaku. Hamba pun jadi kekok kalau tak semaya. Ibadat jadi adat. Bukan jadi ibadat. Maka adat. Adat ni biasa mandi ni adat ya. Tapi kalau niat jadi ibadat pula. Nampak? Jadi kalau benda ikut Allah baru jadi ibadat. Benda ikut diri kita rupa ibadat jadi adat juga. Tak boleh pahala. 2 hari dah deh. Ya 5 hari. 3 hari lagi hari tasyrik. Hari 11, 12, 13 lepas pada hari raya haji tu deh. 4 hari tu jangan puasa. Warak setara mana kau gapo dia hukum dia haram dan tidak sah puasa pada 5. Neh, jangan duk puasa pada hari tu. Makan nasi. Hari tasyrik ni Nabi kata yaumul akli wa syurbi, hari makan dan hari minum. Makan juga, jangan duk gaduh nak puasa. Ambo nak qada puasa. Tak usah pak dulu. Puasa hari ni pun tak usah. Puasa qada pun tak usah. Nazar nak puasa hari ni, hukum dia haram nazar lagu tu. Mari hok diharamkan puasanya menazar nak puasa, pelik sungguh kata. Ya kata rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang ke-9 daripada kalendar Islam. Ramadan ni bulan ke-9 ni. Bulan ke-10 Syawal. Berpuasa iaitu terhadiri daripada makan, minum, jimak serta lain-lain perbuatan yang merosakkan puasa. Ha ni puasa zahir. Puasa ni ada 3 martabat. 3 peringkat. Pertama puasa orang awam, orang biasa, orang standard biasa, iaitu puasa terhad daripada makan, minum dan jimak dan benda-benda hak membatal puasa. Maka orang ni kalau dia buat lagu ni, puasa dia sah, tak perlu lagi diulang, tak perlu lagi diqada. Neh dah. Saya tak buat dah benda-benda yang membatalkan puasa supaya pahala saya, puasa saya sah. Pahala boleh ke tak boleh? Hak tu tengok pula. Puasa peringkat yang kedua dipanggil puasa khawas. Puasa orang istimewa. Puasa ni menjaga daripada terbatas pahala puasa. Saat ni menjaga diri daripada buat benda yang membatalkan puasa.
Hak tu peringkat orang awal, semua orang buat lagu tu. Peringkat kedua, hak ni orang warak sikit bab puasa, menjaga diri daripada membuat benda-benda yang membatalkan pahala puasa pula. Ada orang puasa dah sama lebak dia mengumpat. Orang tu puasa dah sama lebak dia hasad kepada orang. Orang tu puasa dah sama lebak buat maksiat. Tak batal puasa buat maksiat ni, tapi sama banyak daripada awal sampai akhir pak. Maka orang ni puasa awam sahaja, boleh lapar dan dahaga. Pahala minta maaf, tu yang kata. Maka peringkat kedua ni, orang ni pahala apa puasa sudah dapat pahala dah kerana dia jaga. Sekala duduk ngopak, boleh puasa. Minta maaf ni. No. Amba stop sebentar. Daripada mengopak, kecek kepada orang kau masalah kau apa dia kau, berhenti sebentar. Duduk senyap, muka lapar ni. Sekala kat dia, paling mulut lebak sekali. Buah bra. Lo ni senyap, nak kecek pun. Tahu suruh pahit mulut lah apa dia. Ha, ni kelebihan lapar kat dia kau. Nak pergi iya mah? Tak pergi, tak urut suruh. Sekala kat Allah. Tak ada suruh pergi dah iya mah. Katis sendiri. Bawa sendiri nak pergi. Biarlah abis tak si bawa sama pergi. Pergi dia store, tak apa. Oh ni tak cakap weh. Nak berjalan dengan kering air liu dia guna. Ha. Puasa. Oh ni peringkat kedua ni. Orang ni dapat pahala dalam puasa dia. Peringkat ketiga. Oh ni orang khawasul khawas. Orang yang teristimewa. Saat ni puasa istimewa. Oh ni teristimewa. Iaitu orang yang puasa selain daripada Allah Ta'ala. Benda-benda melalaikan dia daripada Allah, dia tak buat. Semua perbuatan dia 24 jam, siapa daripada orang bayi subuh, siapa orang bayi maghrib, ingat Tuhan semacam. Lauk nak buka pun tu dia tak ingat. Ada orang depan tu pakai dia sambal lah, kenapa dia boleh makan, orang pasti punya makan sekali. Nampak? Tak ada nak bercara. Bayi maghrib baru teringat nak buka puasa, cari lauk air tak tahu duduk mana. Ni orang ni ingat Allah Ta'ala saja, puasa selain daripada Allah Ta'ala. Orang ni ganjaran dia lebih lagi lah, istimewa lagi. Bermula daripada terbit fajar, iaitu bayi subuh. Fajar ni bukan matahari, jangan terjemah fajar tu matahari. Kalau terbit matahari tu habis subuh. Terbit fajar bermula subuh. Fajar ni cahaya. Cahaya bukan matahari. Cahaya ni. Cahaya daripada matahari juga. Ya, fajar ni ada dua. Pertama fajar kazib. Kedua fajar sodik. Fajar kazib ni dia akan muncul lebih kurang sejam ataupun setengah jam sebelum subuh. Cahaya dia ya straight lagu ni. Kalau hidup tengah patah nampak ya straight ni. Ya besar cahaya kau tu ya atas kecil. Lama-lama hok kecil tu hok balik bawah tu jadi kau kecil. Buat hilang, gelap semula. Maka ni fajar kazib. Fajar ni tak masuk subuh lagi sejam sebelum subuh. Ni panggil fajar dusta dia panggil. Kedua fajar sodik. Fajar sodik ni cahaya dia melentang di langit lagu ni nete. Siup belah gini. Ya belah lagu ni. Hok ni fajar ni apabila naik fajar ni masuk waktu subuh. Orang bayi subuh tak bayi subuh, ada dah cahaya lagu ni menetek, maka nak masuk subuh. Maka fajar ini, cahaya ni semakin terang, akhir sekali naik matahari. Maka hak ni dipanggil fajar sodik. Fajar sodik ini masuk waktu subuh. Lebih kurang 80 minit ni. Waktu subuh ni lebih kurang 80 minit. Lepas pada 80 minit, habis dah lah. Naik matahari. Naik matahari sikit pun habis dah subuh ni. Naik serak sikit, habis dah subuh. Tak syarat naik semua. Beza dengan waktu maghrib. Waktu maghrib dia kena tergelar semua. Matahari hok bulat ni kena tergelar habis bulat tel dia. Baru bay maghrib. Jangan tergelar sikit, bay dah. Tak boleh. Berpuasa bulan Ramadan itu wajib hukumnya ke atas setiap orang Muslim. Siapa dia mengaku Islam, pahal kau tak pahal, mengaji kau tak mengaji, saya lapar kau tak lapar, kau gapo wajib. Saja orang Islam ni. Kalau orang kafir nak puasa, hukum dia tidak sah. Amo nak puasa juga ikut demo ah, malah nak kata apa dia. Namo, dia kan nak puasa demo pula. Dah demo nak puasa juga. Dia kicang nak puasa. Namo, ah tak boleh minta maaf kata. Tak boleh nak puasa, hukum dia tidak sah. Yang baligh, baligh ni sampai umur, kita sebut dah tanda baligh ini ada tiga dalam mazhab kita. Apa benda ni? Pertama bermimpi keluar air mani. Mimpi basah jadi atromel lawan raksasa nyenjek di orang masuk dalam sungai, basah berjeruk mandi. Namo. Maka mandi sama ada lelaki dan perempuan mandi mimpi basah, maka wajib mandi. Sekalipun bagi perempuan jarang berlaku mimpi basah ni. Nama. Sebab dia basah sebelah dalam, orang lelaki basah sebelah luar. Nama.
Dia basuh juga tapi basuh sebelah dalam. Kawin ni basuh sebelah luar. Nah. Ada seorang muslimah tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang tino ni mimpi basuh juga ke?" Sepanjang hayat ambo tak pernah tengok mimpi basuh orang tino ni. Lagu mana? Rasulullah kata, "Eh, biasa tengok orang beranak ke dak? Biasa tengok. Ada kadang-kadang rupa tu rupa mak dia deh. Anak tu ada meh rupa mak dia. Ni nak tanda orang tino ni ada basuh dia juga. Sebab tu anak tu kadang-kadang muka kacuk belah sebelah muka ayah dia sebelah, muka mak dia sebelah. Nama belah jadi. Supa kuda belah jadi. Ha jalah kata kacuk bukan hok jantan saja benih ni daripada hok tino pun. Ada ni dia tak tahu. Eh, tak tahu ambo tak biasa basuh. Oh, dia basuh sebelah dalam orang tino ni. Pertama mimpi basuh ni alamat balik. Kedua sampai umur 15 tahun. Dia umur 15 tahun bulan Qamariah ni, Muharram sopa tu cukup 15 tahun. Sebab tu kita kalau boleh surat beranak anak tu tulis beranak pukul berapa, beranak boleh hijrah berapa, kurang sikit. Kalau dia tak tulis, kurang sikit mudah kita nak kira. Kerana beza dah. Bulan Gregory ni panggil. Bulan Gregory ni, kalendar Gregory ni kalendar matahari. Kita dok pakai Januari, Februari, Mac ni kalendar matahari. Bulan ni dia kena tengok bulan sebenarnya. Sebab apa tengok mataharinya? Maka tikah banyak bulan. Kadang-kadang orang tu balik dah, tapi menurut kalendar matahari ni 3 bulan, 4 bulan lagi baru dia balik. Kawan ni balik dah sebenarnya. Ha, ni masalah. Kalendar Qamariah pula, kalendar bulan yang kita guna Muharram Safar ni kalendar bulan. Kalendar matahari tu jual orang tengok musim. Musim hujan, musim hujan, musim luruh, musim bunga, musim sejuk, musim panas. Ha, dia tengok kalendar matahari. Mana kalau bulan pula nak tengok bulan. Air pasir surut, air naik, air gapo dia bulan berapa, bulan gapo. Maka tengok bulan ni, tengok bulan. Maka dua ni tanda orang balik. Cukup 15 tahun lelaki dan perempuan. Bermimpi basuh lelaki dan perempuan. Tanda yang ketiga balik ini khas untuk perempuan saja. Mari darah. Nah, period lah. Mari kotor, mari hit. Maka ni apabila ada salah satu tiap tanda ni, maka seorang itu sudah balik. Jawi. Seorang itu masuk jawi. Masuk jawi tempat kita ni. Sunat tak balik lagi. Setubuh balik tak? Setubuh tak balik. Seorang itu menikah umur 14. Bini dia pula umur 10 tahun. Contohnya menikah. Ha, setubuh lah. Moga suami isteri. Balik ke tak? Tak balik. Ingat ada orang kata, setubuh tak balik ke tak balik? Kalau keluar imani baru balik. Kalau setubuh saja hukum dia tidak balik. Tu ingat. Tiga tanda saja ni menunjukkan seorang itu balik. Berakal, ada akal. Mati orang gila ni tidak wajib puasa, dan apabila tidak wajib puasa tak wajib qada. Misalnya dia umur 20 sakit jadi gila. Siapa umur 30 10 tahun gila. Gila nak tahu mana gila? Gila ni banyak, ada orang paling berat sekali gila tak mengaku. Nama gila tak mengaku gila. Ada juga macam-macam. Gila semak, gila perabuk, gila pasu bunga, gila belako, macam-macam jenis gila. Al junun funun, gila ni macam-macam jenis. Gila ni kena wak pergi hospital nah. Wak pergi hospital apabila doktor sekretari kata, "Ha, orang ni diisytihar gila dah lah." Maka dia wikat sijil. Sijil penghargaan sebagai seorang gila. Diberi sijil sekeping. Nama? Ha. Kak, orang ni gila. Kak warna hijau. Okey, ni orang ni gila. Sekalipun dia bijak, mengajar. Ataupun dia doktor. Ataupun pensyarah. Amba pernah pergi ziarah ni. USN, tingkat 5. Hok jaring. USN ni, kalau kita tengok dalam tingkat-tingkat banyak tu, ada satu tingkat ni ada jaring besi. Di tingkat 5. Situ doktor ada, pensyarah ada, askar ada, cikgu ada, ada belaka. Meksi ada, doktor ada, macam-macam ada. Semua sakit kau ni belaka. Wajib puasa kau tak? Tak wajib puasa. Sekalipun dia Masya Allah duk mengatik ke apa, tapi dia gila. Gila ni jangan nampak makan sapa saja, pakai baju kotor. Duk. Ada orang ni gila semak pada. Semak ya tu. Tapi kecek nampak dia gila rupanya. Ya Rabbi, nampak semak. Nampak gila rupanya. Kadang-kadang nampak bedok bukan main bubuh high shadow comel. Apa gila punya tarik mak dia. Nampak gila nampak tu comel. Comel-comel gila. Gila. Maka wajib puasa kau dak gila.
Kalau dia tak puasa, wajib kena qada. Misalnya dia sakit sampai 20, sampai umur 30. Umur 30 nya bomo apa semua sia. Sia dia pun kata Allah 10 tahun kata mek gila kata mek kena qada tu. Oh tak payah qada. Orang gila, okey. Ya kaedah dia hak wajib kena qada, kalau puasa tu wajib atas kita, kita tak puasa. Ha, barulah kena ganti semula. Tapi kalau puasa tu tak wajib dah atas kita, kawin ni gila ke, kawin ni tak balik ke, maka nak qada, tak payah qada lah, tak wajib qada. Gila sepanjang hayat dia, tak wajib qada puasa. Hari dekat nak mati baru jadi sia. Allah lah, bulan Syawal pula tu, tak ada puasa semua hidup, tak ada puasa semua hidup, tak payah qada lah, tak payah qada. Jangan pandai-pandai nak bayar video ke apa, kawin tu gila, sakit. Mampu puasa, ada orang tak mampu puasa. Syarat dia ni syarat wajib puasa ni. Syarat wajib puasa pertama orang Islam, balik, berakal, mampu puasa. Ada orang tak mampu puasa dah. Cik kita umur 90. Duduk selebih atas lembek. Nama. Pukul-pukul 10 mek mana air kopi, nasi lemak kata mek nak puasa lagu mana? Tak boleh puasa ketak kak. My day mek. Tukar baju selalu. Nak pergi Maiden. Semangat naik Maiden. Naik atas kereta dia mula-mula sekali. Nak pergi Maiden semangat. Poso tak semangat. Ay, pelik sungguh. Nak pergi berderak. Mek kita nak pergi kamera Highland. Oh, nak pergi juga. Tak rok ke? Okay? Oh, tak boleh pergi kamera Highland. Rok pergi derak buat kamera Highland boleh. Poso tak boleh. Nak kata lagu mana sebab benda ni tak makan. Kita jangan nak marah ke dia. Munggu pergi Maiden boleh makan nasi dia kata. Nama pergi kamera Highland boleh makan strawberry lah apa dia. Mak cik kau semangat cik dia. Tapi puasa letih lalu. Tak apa. Kau penting dia tak mampu sungguh. Jangan tipu mek. Ayat kata. Ambo tak tipu ke kata. Kena makan. Ada pun. Maka kalau tak mampu lagu ni boleh buka puasa. Boleh buka puasa. Cuma setiap hari yang ia berbuka kena bayar satu cupok berah. Ingat. Setiap kali kita tak nak nasi ke dia, we makan nasi ke dia pukul 10 makan nasi. Okey, ingat hari ni. Ambil beras copok, buruk, pergi cari orang susah, miskin, bui. Nak bayar 30 hari derek awal-awal bulan Ramadan, pakai nak bayar derek. Cik Ambo tak puasa dah, memang. Tiap-tiap tahun lagu ni. Nak bayar awal, boleh. Bayar 30 copok, kupu, bayar kepada orang miskin. Nah, secopok lah ni ada ulama kata sekilo. Tak sampai secopok sekilo ni 700 gram. Ya. Tapi ada ulama kata basi sikit jadi sekilo. Berarti kalau 30 hari 30 kilo. Beli beras hak 30 kilo, hak 10 kilo, tiga kapik pergi cari orang miskin. We supik sorang. Untuk puasa cik ambo 30 hari. Tapi tak afdal buat lagu tu. Afdalnya bayar tiap-tiap hari. Biaya buka dulu baru kita pergi bayar. Nama. Kita nak bayar awal-awal 30. Boleh nak bayar awal-awal lagi 30. Memang malah hati-hati hari ambo tak ada, ambo banyak kerja . Jadi ambo bayar awal-awal lagi untuk cik ambo. Boleh, tak ada masalah apa, hukum dia harus. Tetapi hak moleknya bayar tiap-tiap hari. Dia buka dulu, kita pergi cari, beri kat orang pula. Nah. Rohoklah sikit nampaknya, tak apalah. Suci daripada haid dan nifah. Suci daripada haid dan nifah. Nak buka puasa orang dok bunyi muzik ding 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 dok tengok dok kaca lopak tikel zeruh 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 bunyi zeruh ai tak ada kaca bunyi zeruh doh apa zeruh kau bawa la haula wala quwata illa 5 minit lagi nak buka puasanya tobik pasal kakak ni kata beratlah kata terbata puasa ambo 5 minit lagi nak buka puasa batal puasa minta maaf batal puasa juga. Pas lagu mana nyanyo kak ambo daripada subuh saat ni doa tu gak mengaji Quran lah gapo dia lah Allah ingat boleh puasa hari ni. Itu hebat. Kita teh daripada pagi tak ni kita buat ibadat siapa saat ni sebelum 5 minit saat ni tu hebat. Cuma puasa hari ni batal kena ingat. Kena qada sehari. Kena qada. Nah. Ni ada orang tak boleh kau ngejah. Ngejah lagu mana? Munggu benda ni batal. Tak boleh kau ejah-ejah kira-kira sehari. Munggu 5 minit sebuah salah kata. Tak boleh. Tetap batal juga. Cuma pahala tu hak kita waktu tu yang bayar. Cuma puasa hari ni batal. Tetap kena qada. Nah. Bukan musafir. Kalau musafir boleh kita buka puasa. Musafir ni kita berjalan pergi satu tempat yang jarak dia lebih daripada 90 km. Ada kata lebih daripada 78 km. Ada 85 km. Tak apalah basi kita ambil 90 km. 90 km ni perjalanan kereta sejam lah. Lebih kurang lah.
Perjalanan standard kereta sejam-sejam setengah tu, okey, kita nak pergi tempat tu sejam-sejam setengah, maka boleh buka puasa tu. Kita naik kapal terbang. Naik kapal terbang nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni 100 kilo lah. 200, 300 kilo pergi sebentar ya. 45 minit. Naik kapal terbang tu minta dah air dengan pramugari. Air ada dak pramugari. Eh puasa ni. Eh ampun musafir ke? Nang Allah je. Duduk atas kursi ekong tak letih ke apa dia? Tak. Kita berbuka puasa bukan sebab letih. Ne? Kita buka puasa sebab kita musafir. Sama ada musafir itu kita kuat ke? Kita mengampu puasa ke apa dia? Bukan dengan sebab letih. Dengan sebab kita musafir. Tetapi afdolnya kalau lagu tu molek puasa lah. Tapi kalau nak buka puasa tak dosa. Hukum dia tidak berdosa. Harus kita buka puasa. Eh? Bukan dengan sebab letih. Kalau sebab letih kak, ramai orang letih sikit nak buka puasa. Letih ni tak boleh. Memang standard dah. Puasa ni letih. Tak ada puasa orang galak. Ya sunat puasa ni peletih ke tubuh kita. Ni apa puasa? Ay, ambo standard puasa pergi waktu kerja lagu ni, waktu kerja lagu ni. Makruh waktu kerja menyebabkan kita letih tubuh. Dan puasa ni afdolnya jadi letih. Jangan buat benda-benda yang menyegarkan tubuh. Mandi jangan, pakai minyak atas jangan, duduk bawa kipas boleh, kalau boleh menyegarkan tubuh kerana hilang hikmah. Sengeling nak puasa nak suruh letih. Ya manusia ni kalau galak ah sudah, kalau suruh segar gak sudah, nak kecek nak gapo. Ni kalau letih gak nak jual apa suruh nak kita dikecek. Ni kuih ni apa dia? Ya. Ni kuih ni berapa? 10 soalan baru jawab soalan. 10 ya belakang. Oh, malah nak kecek nama. Nampak? Kadang-kadang tulis-tulis saya nampak. Senya, win YouTube. Tak boleh nak kecek lah ke mana. Tengok, jaga lidah. Boleh jaga dah. Nak buat benda-benda yang mengaruk pun tak ada dah. Letih serah tak ruk. Tengoklah. Nanti serah lepas-lepas makan nasi ni. Tu kelebihan poso. Poso ni yang kena letih. Kalau tak letih, tak jadi poso ni. Firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Artinya barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan Ramadan, yakni hadir bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Puasa Ramadan ni kena tengok anak bulan ni, cerak anak bulan. Ya sebelum sehari bulan puasa 29 Syaban, mufti-mufti Tok Qadi akan naik Bukit Perasi ni. Pasir Putih kita nak bulan. Bukit kita nak orang, kita nak bulan. Nama? Kita nak bulan. Tengok anak bulan tu timbul. Dia tengoklah, dia adalah cara dia. Maknanya anak bulan akan timbul lebih kurang kedudukan dia, ordinat dia sini-sini, koordinat dia gini lah, melolong itu lagu apa dia duk sini. Maka dia akan betul teropong dia tengok situ. Kita belakang. So, 2, 3. Ia akan timbul lebih kurang pukul lepas maghrib. Ya biasa lepas maghrib. Lepas asar tak timbul. Tak sudah kita lepas asar. Kita lepas asar dah. Memang Tok Qadi tu ada masalah. Memang Tok Qadi tu betul-betul ada masalah. Ya lepas maghrib, kadang-kadang dekat dengan iso baru itu. Haa, tu lambat nak tengok anak bulan ni. Kita tengok, tengok sore. Okey, semangat pula sore tengok. Haa, tengok. Ada. Maka pertama kena tengok anak bulan dulu. Kalau nampak anak bulan bererti esok bukan 30 Syaban, esok 1 Ramadan. Kalau tak nampak, kita cakap kita. Tak nampak, maka esok 30 Syaban. Sebab tu dalam TV kata, tengok anak bulan berdasarkan ru'yah dan hisab. Nih, apa maksud ru'yah? Ru'yah ni tengok anak bulan. Hisab ni kira. Habis 29, 30 automatik 30 Syaban. Maka lepas pada 30 Syaban tak usah tanya 31 Syaban, tak ada 31 ni automatik 1 Ramadan dah. Lusalah kita puasa. Esok tak puasa lagi. Bertepik esok tak puasa. Yes. Kalau puasa, kalau raya gak esok tak jadi raya, lusa Allah sedih. Petok muka-muka. Nama. Hari ni kita buat tapai dah. Oh tak jadi. Kailasih dok cucuk dah kata, tak jadilah mana. Maka puasa apabila tengok Ramadan, barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqadha ke puasanya yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wajib kena qadha puasa nah. Ingat puasa wajib kena qadha, puasa yang wajib atas kita tapi kita tinggal. Hak tu baru wajib kena qadha. Kalau hak tak wajib macam puasa dengan sebab gila ke apa dia ke, maka tidak wajib qadha puasa nah. Mengerjakan haji. Ini cara kasar. Belakang ni yang akan sebut bahas cara dalil lah. Mengerjakan haji. Haji ni rukun yang kelima. Rukun yang paling berat sekali lah kita kata. Sebab semayah ni dia ambil masa kita. Semayah ibadat yang mengambil masa kita. Zakat ibadat ni yang ambil harta kita.
Puasa ibadat ni dia ambil keinginan kita, nafsu kita ni. Puasa ni banyak kita tak boleh buat, kena tahan. Zakat pula ibadat ni dia ambil harta kita. Bersemayah pula dia ambil masa kita. Maka haji ni dia ambil tiga-tiga tu. Masa dia ambil masa dia ambil duit dia ambil, keinginan kita dia ambil. Maka ibadat haji ni ibadat paling lah sekali. Kalau orang cukup syarat baru wajib, kalau orang tak cukup syarat maka tidak wajib. Jangan bimbang. Ni kita orang susah duduk norah bimbangnya sudahlah mati ngata wak haji lagu ni. Jangan duduk bimbang lah, kita tak wajib. Apabila tak wajib jangan duduk bersungguh. Hak sungguhnya kalau kita ada kemampu eh. Ada duit siapa khabar malah pergi ke Mekah. Ha hak ni masalah. Ha ni masalah sungguh. Kalau orang tu mati wajib ambil daripada harta saka dia, pergi cari siapa-siapa dia, buat haji kepada si mati. Kerana si mati ni wajib ketika hidup, tetapi dia tidak buat haji ketika dia hidup, maka wajib ambil sedikit daripada harta saka dia sebelum bagi saka lagi. Ambil kerana dia ada berhutang dengan Tuhan. Kayak haji ni patut dia guna buat, dia tak buat masa hidup. Ambil wi ke siapa-siapa dia upah buat badan haji. Tapi kalau mak dia ketika hidup tak wajib haji pun. Tak wajib haji lah, susah, miskin, orang biasa, orang kampung ke apa dia. Ninggal, maka tak wajib buat badan haji. Tak wajib. Nah. Anak dia nak buat. Kalau nak ayah nak buat, hukum dia sunat saja, ikut dia lah. Wajib tidak. Itu buat haji. Yang ambil harta kita, yang ambil masa kita, dia ambil keinginan kita. Orang cukup syarat saja, baru wajib haji, tak cukup syarat, tak wajib haji. Rukun Islam yang kelima adalah mengerjakan haji ke Baitullah. Jangan buat haji batu lima lah, buat haji belakang rumah lah, ajaran sesat. Namun, ajaran ayah pin lah. Orang kata ayah pin ni Terengganu. Kalau kelas-kelas ayah pin. Ya teo pin atau teo pin. Kalau Terengganu, dia panggil pin, teo pin. Namun, kalau kelas-kelas panggil teo pin. Jadi ayah pin ni orang Terengganu kali. Tak tahulah pada orang kelas-kelas ni lah. Nah, orang bacok dia. Anak murid kepada asal anak lima. Asal anak lima orang Tanah Merah ni. Ni Bukit Panah ni, jalan Bukit Panah ni. Lalu tu ada tepi kubur. Tepi jalan tu ada satu kubur. Dekat rung cenok tu. Nama. Ayah tok guru dia. Mati boleh caca. Tanah kubur boleh caca. Supaya cinanya seming dia akah itu. Mati pakai seluar pendek. Tu asal anak lima. Ya jual anak lima, benih lima, benih lima. Bukan anak lima, nyobah anak lima. Nak suruh nampak kanah sikit eh. Moga ajar dia sesak. Asal anak lima ni, ajar dia asal anak lima. Bukan anak lima, dia bukan anak pada lima. Pok dia bukan lima. Dia jual anak lima, benih lima, benih lima. Ni kan jual benih lima. Nama, benih lima lah nama. Asalnya asal anak lima, anak jual benih lima. Nak suruh nampak kanah, moga ajar dia sesak asal anak lima. Lima batang mana mari yo, nama. Anak murid dia paling bisa ayuh pay ni. Orang beri. Nama. Asal anak lima ni ganah dah. Ayah pin ni ganah lagi. Macam-macam ajaran sesak ni dah. Kita kalau tak pandai jangan masuk dalam benda-benda hok bimbel gitu. Ya ajaran dia mudah ya. Mula-mula mari ajak mengatik lah. Marilah mengatik rumah tak ayah lah. Mari mengatik. Kita mengatik kena sungguh. Wak sopan nak sebut dunia lagu tu. Tangan lapan nasi nak tepik lagu mana. Ngatik. La ilaha illallah. La. Ngatik sungguh banyak. Wak. Apabila sebut dega. Mula-mula sebut la ilaha illallah. Dan bunyi. Dah suruh habis nafas dah bunyi. Bunyi gitu. Oh, kita tak biasa mengatik dega tak tahu. La ilaha. Mula-mula tak apa lagi. La ilaha illallah. Bunyi. Tak bunyi apa dah bunyi. Bunyi. Akhir sekali yang mari dah pukul 3 yang mari. Mana ngatik sana? Ada nampak gapa-gapa dia? Ya pakat dah buat dia lah. Dia kata. Maybe ada nampak gapa-gapa masa ngatik ni. Kawan tu kata kita tak nampak gapa ni. Kata tak ayuh. Jauh lagi lah dengan Tuhan. Berjerik lah kawan tu. Nyoyak lagu tu ni. Amor mengatik penuh tenaga dah kata lagu tu lagi. Jauh lagi dengan Tuhan tak ada gapa. Ada siapa dia nampak gapa-gapa dia? Ya gain dia. Ya kata. Tak ayuh kita ada nampak cahaya ayuh. Masa duk ngatik sak ni nampak cahaya. Sudah. Pak dia pakak nampak cahaya ni cahaya. Ada tiga cahaya. Gapo dia tu tak ayuh. Oh cahaya pertama tu Tuhan, cahaya kedua tu Muhammad, cahaya ketiga tu ayuh lah. Tak ayuh lah. Sudah.
Ya kecek sikit. Akhir sekali seruh jiwa raga. Pitih seruh anak dara seruh. Seruh habis pada dia. Eh. Sihir dia kuat sangat ayah ping ni. Jangan main-main. Dia suhu dengan bomo ayah ping ni. Orang dulu pergi bomo dengan dia. Ya kewi makan benda. Tapi jadilah dia bomo tu. Ramah mocik-mocik lagi. Ha? Pergi kat dia. Ya kewi makan. Buh dalam kertas buat korban lipat-lipat. Ha. Makan subuh ni. Makan. Makan tu jadi seru. Eh jadi. Seteruk boleh bangun. Sakit pinggai boleh. Gapa dia. Ah, marilah jalan tempat ayah tak ayah. Jadi zuk dengan dia. Kewi makan bagi dia lah. Jadi semangat mari mengatik dengan dia. Habis wiji waraga. Nah. Adanya antara pengikut dia. Hok ngaji Azhar. Ngaji Mesir pun ada juga. Oh, ngaji Mesir. Dua kelamin. Ngajar Mahat Muhammad di Jatah sore. Tak laki dia. Mahat Tino sore. Tak laki. Masa dia mengajar tu sama-sama ambo ada dah. Oh, orang dok pantau dah dia ni. Orang dok pantau lama dah dia. Majlis agama panggil, tak ekak panggil dia. Bapa dia mau buat ajaran lagu ni. Dia debat dengan majlis agama. Dia kata, "Hok ustaz-ustaz, tok tok kodi mengaji, ambo mengaji juga." Tapi ada hok ambo mengaji, hok tok tok kodi tak mengaji. Ha, dia kata lagu mana? Orang tanya bapa mengatik dalam gelap, capu tino jatah. Mana dalil mengatik dalam ciruh pulak? Mari tanya pulak, mengatik dalam ciruh, mengatik dalam gelap. Dah dia mau kata mengatik dalam gelap mana? Ha, hamba nak kata mengatik dalam ciruh, mari kata mana? Pening, pening habis tak tahu kok mana. Nah. Maka jadilah sesak. Maka nak mengaji-mengaji tempat biasalah. Bagi sosis-sosis ni mengatik ke apa dia? Ada benar. Bukan kata salah semua ni. Hok benar pun ada banyak tapi ada orang ambil kesempatan. Hok sesak tu banyak. Takut kita muka tak ada ilmu gak dia mau kata nisih rabbana atau gak kita nya ikut rabbana atina fid dunya hasanah lah apa nama ada orang tu dia menikah dua doa rabbana atina fid dunya hasanah sore bini nama hasanah nama bini dia setiap kat cuik dia kata abang ni mitok dunia pun hasanah akhirat nak duduk dengan hasanah kata mitok gak ngambo sekali kata. Maka tu laki dia pun tukar doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah. Aminah nama sebut nama hamba sekali. Hamba biade gak dok main sebut hasanah semacam. Dah lagi ke Mekah, pergi ke Mekah, duk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia nak hasanah, akhirat nak hasanah. Kita tahu mana be? Oh tak apa kita tukar Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia hasanah, akhiratul aminah. Ha demolah tak apa. Biar pu hati tak apa dah, biar mengaruk doa pun tak apa. Namo, kena pandai ambil hati lagu tu. Kalau tidaknya cekik tekok. Namo, cekik tekok kau ni. Namo mengerja haji ke Baitullah, menuju ke Baitullah Al-Haram di Mekah dengan beribadat kepada Allah dan hukumnya wajib bagi orang yang mampu mengerjakan dia. Ingat kalau boleh buat dengan segera. Takut dia kita sakit dan afdalnya buat ketika muda. Dari tua ni sebab haji ni dia bukan duduk senyap gini. Dia kena jalan, kena gerak, kena gapo. Dia macam kita jalan derak. Gi wukuf, jalan kaki, jalan duduk apa semua. Ibadat tu. 40 hari duduk dalam ibadat. Ya kalau semayal 5 minit pas pada assalamualaikum habis dah. Haji ni 24 jam. Selagi mana duduk dalam kain ihram lagi itulah pahala duduk lagu tu. Gi ke Mekah, gigi dua rukuk tu nampak tu mari Kaabah pula muta jalan. Eh jalan pun ibadat juga. Ibadat ni ikut Allah. Jangan kita rasa hamba perasa kata ibadat ni semacam Quran, semayal. Dak ibadat ni banyak bentuk. Ada bentuk berjalan, ada bentuk sengih, ada bentuk macam-macam ibadat ni nah. Patu unggah pula. Unggah pun ibadat juga. Unggah tu gak sofa maruah, unggah. Macam-macam. Guting rambut ibadat belaka. Maka ibadat ni macam-macam dah. Kalau cukup syarat maka wajib kena buat. Molek bugi masa muda-muda. Kalau dia tua boleh tapi nyanyalah. Bersembahlah. Nama. Orang suruh jalan kat ni ya jalan kat ni. Pamula ilah. Mana makcik ni kata sesak dah tak tahulah mana tak yakak pegang dah kata. Sore syekh pergi 45 orang. Balik sana budak pasti lagi. Nama nyobuah Allah. Orang tua ni jangan kata tak buah. Oh jangan. Nah, kita kata mudahnya cara kau orang tua dengar kata. Oh tak usah dengar kata. Wagi jalan. Wagi jalan ke Mekah, wagi jalan ke Palestin ke ada ke prinsip Palestin.
Orang tembok kita kata tunduk wajib tunduk. Tunduk kita korakak. Tunduk kata mana? Tunduk kata mana? Orang dok tembok pompom. Eh tunduk kata bahaya. Mana bahaya nyita dah pula. Astagfirullahalazim. Kita nak menerak serah ha ni orang tua. Bahaya pada budak lagi. Budak kalau kita rasa menerak ya menerak. Ni ya jekoh pula kita kata. Nama. Kau ni bahaya. Hai bahaya budak ni. Bahasa budak tak tahu. Ni orang tua kan dia tahu. Weh kita pula kena marah. Ni orang tua ni masalah juga kalau pergi ke Mekah. Dia jawab belaka. Nama. Kita kata jangan lalu kau ni. Malai-malai jangan dok pergi. Begebek duit molek kemah. Oh sedap nasihat kita. Wah astagfirullahalazim. Mau ikut kita piti kita. Lepas tu hilang. Ustaz-ustaz piti kita hilang. Nyo ambil ke demo. Oh. Mujur tak ambil mocik. Molek ambil mocik. Jadi kau susuh dah pula. Nama. Payuh nak jaga. Baik jaga BBT. Pada jaga mocik berat lagi kata. Orang tua lagu mana eh? Allah Rabbi. Jangan kata mudah cara kat orang tua ni. Oh. Tarik beg. Allah berapa berat ni beg mocik ni. Tengok. Air zamzah. La haula wala quwata illa. Nyobubuh dalam air botol mineral tu ke. Nak jimat. Padahal 10 iya yang dalam bekas tu. Tu hai bayar sejuta. Ada riwayat kata 100 ribu kalau kita waktu BBT di Mekah. Jimat. Ini jimat ni. Nyobuh air dalam botol air zamzah kecil-kecil ni. Tak cekak nak tarik, tak gerak. Apa tengok air zam-zam sahaja. Tak kira lagi. Tamar orang sedekah di masjid ni ambil. Tak kira lagi nyawak sopok kapung. Allah Rabbi. Naik kapal terbang ni bukan kata naik peca. Pakai sumbak bubuh setahun mana pakai katil. Jangan buat kejap lagi tu. Ada kelo dia. Tak boleh lah jimat. Allah tak ada apa lah. Moga duduk dah biasa duduk Gua Musa. Duduk sebelah Ali Ulu. Rumah pula Allah. Gi ke Mekah. Hotel 5 bintang saja. Dago air cari. Tak reti jom cari pahit. Oh, tengok sing. Minum air. Minum air. Mari ustaz tu kata, mana wakcik ada apa dia nak tanya. Wakcik nak cari tempat minum air. Jumpa kau dah tempat minum air. Itu dia petunjuk. Sing tandah. Minum di sing tandah. Dah comel tak biasa tengok sing tandah comel setara tu. Nyo teguk air situ. Geru. Allah Rabbi nyo minum air. Orang tu orang tahu apa dia. Orang suruh tutup pintu, gosok kali koci sendiri, tak cakap buka. Tak. Orang kata tengok kanan yang berhenti kiri, beli habis. Eh, nombor berapa dia tak ingat? Ah, sudah kita. Anak koci tinggal dalam pun. Ah, sudah jawab lah kita, tak ada masalah. Orang tua ni. Sebab tu pergi muda-muda, molek urusnya kita nak buat ibadat, nak mengaji Quran, nak baca Quran. Ni nak naik tangga, nak pergi gotonya tolak ke orang bersembah. Mulut mucung tu asal nak kira. Orang jirik kain semaya dia. Orang tua. Apabila orang tua yang nampak orang kurang ajar berlaku dengan dia. Ne? Orang tek dia. Bahasa budak ni kurang ajar. Ni sepuh aku. Orang duduk lagu ni. Nak tahu si sepuh lagu mana? Raja orang sepuh lagi. Ni orang duduk lagu ni. Rapat. Tiba-tiba. Eh, beradak sikit bahasa budak ni. Hidup. Bahasa budak ni. Eh, tak dengar kata. Dia ngepek bahasa Kelantan dia. Tak ada orang peheh pun. Orang tak ada cara ke dia. Jirik kain-kain dia. Bahasa kurang ajar ni. Orang nak semayah. Sejadah dia tak boleh jirik. Orang laku. Eh, tepat ramah ke? Pelik sungguh. Bukan duduk sore. Mekoh lagu tu lah. Tu nak ajar kita duduk dengan masyarakat. Lagu mana kalau orang lakuh sejadah kita. Bahasa kurang ajar. Bahasa tak seh ni tak erti. Tak seh je panggil belakang. Bahasa ni berjangguk sahaja. Oh. Ada tu tengah rokok. Tengah soju. Bangun gelak kelemak. Eh, apa gelak kelemak? Tunduk pulak. Apa masuk dalam kain orang? Akak pala masuk dalam kain orang. Tak tahu balik. Tunduk pulak pakok. Bangun kata. Eh, ingat kiamat tu. Ambo nak selok dah berjeri sana. Masuk dalam kain orang. Pala. Tuju. Berok dalam kain orang. Gelak je. Tunduk pulak. Namun ingat nak mati tu ambo. Tak ada apa. Mekoh. Nah. Macam-macam. Jangan luar perangai lagu tu. Malu kat orang kita ke Mekoh. Lepas tu, so mulut ni nak jaga Mekoh. Eh, bisa mulut kita jadi keramat, jadi masing. Doa semacam. Dari hati tu, sekolah baik semacam dengan orang. Kalau boleh, jangan banyak kecik. Jangan banyak tengok orang. Tengok orang nak komen. Kita ni kerja pemberita, kan? Okay? Nak tulis lah. Pasal, oh, ni kakak ni, ni macam ni. Orang ni perangai lagu ni. Allah. Ngajar maaf sendiri pun nak balas. Ngasih sendiri pun nak balas. Nak ngajar dia. Ya pula ngajar seh. Kawan ni dia tak pernah biasa pergi ke Mekah. Dia ajar ke ni. Budak ni nak ngajar orang tua. Weh, dia tak tahu apa dia. Orang kata buat lagu ni patah. Eh. Tak cara pergi dia buat gini. Cara dia. Malah jangan pergi. Kalau nak pergi beli pasar tu. Nak pergi cari baju jubah ke apa. Ajak orang dulu. Kali ilah. Ah. Kita orang tua. Jangan pandang. Pergi. Seminggu dah tunggu pakcik tu. Ngepek dah. Habis bahasa dah. Ngepek dah. Nak tunggu orang lain nak klik. Dia tak jumpa cari. Duk sesak. Duk mutah pak tolong. Eh. Mutah. Eh. Pasal jauh dah. Dia pun tak patut dah. Ya pening Mekah nak kata ke mana. Pasal jangan kecek besar. Tu hai tutup lah. Ajar kata. Kalau nak beritahu orang apa dia.
macam-macam dah. Masuk tandas saja masalah tu. Orang Cina masuk tandas dah, masuk tandas. Ya tahu tanggung ni. Masuk tandas, mang tak ingat serupa ya. Naik tanggung ni. Patut tak jumpa cari, buat pelik. Eh, mana tempat nampak pelik? Ah, sesak dah, hilang. Banyak mana orang hilang di Mekah. Bukan kata selipar. Selipar ni dengan lori. Setiap kali kutik dengan lori cuah. Selipar. Orang, lana. Mugu tu berhenti dengan lori. Orang cuah, beruk depan. Jangan pergi, molek-molek. Kok jatuh pun kadang-kadang. Macam-macam lah. Biasa dia ada tua. Tapi muka kita ni orang susah cari duit tua baru ada duit. Baru ada piti. Pahlawan ni kalau tabung haji, gak gi dengan tabung haji kan. 20, 30 nyawi. Kita nak mati lolo, nak ngucap asyhadu. Oh baru dapat surat. Pedoh apa kita nak mati tu. Nah, ada tu lepas pada mati baru boleh. Baru boleh kota, boleh ke dia. Ah beratlah kau tu. Firman Allah Taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah wajib ke atas manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Al-iman wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ada soalan? Ha tu kata. Ha pasing-pasing ke depan. Okey. Apakah haram bagi ahli keluarga memakai daging kambing yang diniatkan nazar? Kalau kita nazar nak makan kambing, kita kena pehe. Nazar nak makan kambing, kita pehenyo. Nazar nak jamu orang makan kambing. Itu maksud dia ni. Yang pun nazar nak makan kambing, kita pehe dah tu. Bukan kata nak makan kambing tu tak sunat, mak kita nak makan tak si makannya. Nazar nak makan kambing berarti nak sembelih kambing dan nak jamu orang makan. Jadi wajib buat lagu tu. Boleh makan ke tak? Tak boleh makan orang yang kita tanggung nafkah dia. Siapa dia tanggung nafkah misalnya pak tu nazar. Anak tak boleh makan, isteri tak boleh makan. Haram hukum dia makan. Kerana apa haram? Kerana apabila seorang itu menazar, maka hilang milik daripada barang itu. Barang itu jadi hilang milik kita. Kambing itu bukan milik kita. Pas kita nak makan, minta izin siapa? Tak boleh. Nazar ni kita hilangkan milik kita daripada barang ni dan kita beri kepada orang. Orang lain boleh makan sebab kita nazar nak makan kepada orang lain. Kita tak boleh makan sebab apabila nazar hilang milik kepada kita. Hilang milik. Misalnya gelenyar juga nak makan, termakailah, wajib kena ganti. Apabila termakan, misalnya tak tahu hukum kalau ke mananya makan sepinggir. Wajib kena beli daging yang seumpama dengan tu sepinggir, bayar. Daging mentah, bayar, masuk ke gapo dia, jamu kat orang pula gitu. Wajib kena ganti. Sembahyang sunat fajar dilakukan waktu mana? Adakah sebelum masuk waktu subuh atau setelah masuk subuh? Okey. Sembahyang sunat fajar ni khilaf ulama. Ada kata sembahyang sebelum waktu subuh. Ada kata sembahyang sunat qabliyah subuh itu dah sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat qabliyah subuh waktu sembahyang sunat fajar. Ada kata sembahyang sunat fajar lain sebelum daripada waktu subuh waktu sembahyang sunat fajar. Jadi boleh buat belako-lako. Kita nak buat sembahyang sunat qabliyah boleh. Kita pun niat saja aku sembahyang sunat qabliyah subuh dan sunat fajar kerana Allah Taala. Boleh juga. Tak ada masalah belako. Apa penting? Nabi kata rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kamu rokok sebelum daripada sembahyang subuh lebih mulia daripada dunia dan seisi dunia daripada harta dan kemewahan. Ada soalan? Tak boleh makan. Kalau nazar tu mati tu suku pasal lah. Dia tak sempat lagu mana tu ne. Tapi orang yang wajib nafkah atas dia, anak dia ke gapo tak boleh makan. Dan wajib kena ambil daripada harta saka sebelum daripada bagi saka ne. Harta saka dia wajib kena beli kambing seko. Jangan bagi saka dulu. Kena tarik dulu buat beli kambing seko. Ah, lepas tu hak lebih tu barulah buat bagi saka. Saka tu dia ada peringkat. Saka ni paling lah sekali. Hutang dengan Allah wajib kena selesai dulu sebelum daripada bagi saka. Okey, sunat segera. Wajib segera, bukan sunat, wajib segera.
Apabila hak kita janji tu, misalnya kita gapo dia ikutlah. Contohnya kalulah tanah saya ni jual lah, lakulah. Ambo nak semelih lembu seekor. Nak uwi hadiah lembu seekor, kau nak uwi makan lembu seekor. Laku saja, wajib kena buat segera. Wajib kena buat segera, dah jadi dah. Kecuali kita tunda kerana ada sebab. Misalnya pukul 3 malamnya telefon kata laku. Cakap nak 3 malam nak pergi rumah orang. Kita pun tunda. Tunda pula tengok. Kalau misalnya duit tak ada, kita tunda kerana duit tak ada. Tak apa lagi. Tapi kalau ada duit ada. Gapo apa semua tiba-tiba kita tak buat, hukum dia berdosa. Tuhan kata aku ada hak mu janji. Mu tak buat pula. Keleh pula. Biasanya kalau orang menazar ni dia akan sakit. Ha ni, tradisinya biasanya kalau orang menazar, kalau orang sakit berat tanya dia pernah nazar ke tak. Orang ni pernah nazar. Anak-anak kalau ada masalah sakit semacam rebus semacam panah, panah ke apa dia tanya, mak dia pernah nazar ke tak dulu? Ada masalah tak dia dengan Tuhan? Biasanya. Biasa kalau orang lepas nazar ha baru molek. Begitu juga kalau kita nak siar cepat sembuh, nak siar kita sakit nak suruh cepat sembuh, orang menazar. Ambo kalau siar daripada sakit ni ambo nak jamu kambing. Ha, kebanyakannya siar. Neh. Beringat eh, kena tulis nazar kita. Kadang-kadang lepas lama-lama ingat, dia siar agak tak ingat. Ha, bula jadi sakit berat pada tu lagi. Neh. Tu masalah nazar. Mulut jangan lembek sangat. Nazar ni kita sebut nazar lah. Ni cepat sangat. Sikit-sikit. Koyak nak makan kambing. Lembu seekor lah. Nak poso 10 hari. Sehari pun tak boleh poso. Jangan. Kena mikir dulu kita nak nazar ke apa dia. Nazar kita fikir cekerah boleh kita buat dah. Ni pos, nak poso sebulan. Oh, tak nazar. Nak semayah 100 rakaat. Lupa beleping lah. Gelak mata lah. Lupa 100 rakaat. 2 rakaat tu kocok dah lutut. Oh. Oh, tak apa. Tak apa. Ya gini. Kalau lembu tu beranak, mengandung lah. Bukan beranak, mengandung. Maka kita sembelih ibu dia, anak boleh makan dengan sembelih ibu dia. Tak payah sembelih anak dia. Ia akan mampu menurut ibu dia. Tapi tak ada orang makan lah anak dalam perut ni. Ada setengah orang boleh makan. Kita suruh kembali pipi juga. Anak dalam perut tu ke. Maka keedah dia, dia akan hukum ibu dia. Kalau ibu dia sembelih, maka anak dia pun jadi halal. Kalau ibu dia accident, mampu, maka anak dia pun mampu juga hukum dia. Eh, lagu tu. Ikutlah lembu gapo dia, lembu beranak, lembu gapo dia, tak ada masalah apa. Cuma afdal jangan cari lembu hok beranak. Kerana beranak ni aib. Sebab apa? Anak tu dia akan makan daging mok. Daging mok. Lepas tu, daging isi dia jadi tak sedap. Lembu tino, kalau dia lembu jantan jari lah beranak ni. Memang tak ada lah. Beradaan jahit sungguh lah. Jadi daging dia ketika dia beranak tu, daging dia jadi tak sedap. Ya keedah kalau bak merah, orang perah hok tino. Sebab dia boleh susu dengan boleh anak. Tak ada orang merah sekandar ni hok jantan saja. Memang pok tolol lah. Ya bapak seekor ya. Ataupun dua ekor. Hok lain tino belakang. Sebab anak dengan susu. Masalah bak ibadah, afdal hok jantan. Jemelih, makan. Sebab daging dia sedap. Aku tu nama. Bak nak wih zakat pula, okey afdal hok tino. Sebab apabila kita wih zakat hok tino, dia boleh anak, boleh susu lagi. Nama. Ha, tu dua dia. Hok jantan daging bak ni, bak makan wih hok jantan. Nama. Hok jantan pula kalau hok kasih. Kasih ke lembu ke dia kerak. Dia kerak gotu dia tu. Maka dia tidak ada nafsu lah. Lembu ni tak ada nafsu kepada tino. Apabila tak ada tino, dia akan makan ya kerja dia. Makan, makan, makan. Maka dia jadi gemuk. Dan tubuh dia jadi wangi. Kalau jenis jantan, jenis bapak lembu ni, jenis minak ke tino, setubuh semacam, junuk semacam, daging dia bawa hapok, tak mandi, tak bak, tak sedap. Jadi, kelebihan kasih binatang ni. Binatang kasih ni, binatang yang halal dimakan sahaja. Eh? Jangan kasih kucing. Kalau ni ada kasih kucing, nyanyi. Bagi bukan boleh makan pun. Nyanyi ada dia pacar kosi. Asal tak kira tu. Keperluan dia tu, tak jangan buat zoling kepada dia. Tapi binatang yang halal dimakan, harus eh. Harus, bukan sunat. Harus dikasih. Kasih ni kita keraklah, buatlah ke mana. Betul dia jadi tak suka kepada perempuan. Perempuan lembu lah. Bukan perempuan manusia. Perempuan lembu. Maka dia makan hijau area, jadi tubuh dia jadi wangi. Tubuh jadi wangi. Nah. Dan daging dia jadi banyak. Ah, ada soalan lagi ke? Hmm. Ha. Ha. Tino kasih juga.
Kucing Tino pun kasih juga. Kasih ni kena apa? Kasih ni kucing jatah, jatah saja. Tino nak kasih kata mana? Nak kata mana? Kalau kalau orang hok kerak rohing tu bak lain, tu bukan kasih panggil tu. No. Mando, oh, dia mando ke? Okay. Mando ni kita panggil kasih eh. Istilah kasih ni kucing jatah saja. Binatang jatah dia kerak telur dia. Telur dua butir tu. Kerak keruk gitu, maka dia tak sambung orang dia jadi tak ada nafsu. Kasih. Kalau hok tino dipanggil istilah mando ke gapo dia, ha tak apalah. Apa tu? Ha. Ha. Bukan contoh lah tu, mati tu. Mati betul lah tu lagu tu. Ha. Hmm. Hmm. Ha. Hmm. Panjang cerita ni. Ha. Ha ni dalam bab sako dipanggil munasakhah. Munasakhah. Bab paling payah dalam sako bab kakah ni. Acu tak dia nak bagi sako mati dah hok ni. Oh jadi muka lain dah nama dia. Acu nak bagi kepada hok ni pula mati. Ah jadi tukar nama lain pula. Ah hok ni masalah sako gini lah. Sako ni payah nak selesai biasanya. Memelah mana-mana masalah sako ni jarang orang boleh selesai dengan cara mudah. Kecuali tanah tu memang ayah dia tu buat molek dah. So gapo dia mudah sako. Tapi kalau buat tanah sekek-kek kero, bukan sekek-kek kero, sejekak kero. Kekin kera tu luas lagi. Jekal kera ya tanah. Pakat dah berebut hot tu pulak. Hot tanah adik-beradik pulak susah pulak. Tak tahu nak bagi lagu mana nak jual pun. Sebab salah boleh cuma mana sangat. Boleh ber 1,000, 2,000. Tak ada apa. Sekali makan habislah. Maka pakat duduk sepik situ. Maka kalau mati. Hok terima saka ingat. Berapa habuai dia. Berapa habuai dia. Maka hot tu kena beri kepada anak dan waris dia lah. Anak dia pula dia akan bagilah saka kepada ayah dia. Misalnya boleh suku Eka, boleh dia boleh ayah dia suku Eka. Suku Eka daripada tanah ni sama harga dengan 100,000 contohnya lah. Ha, maka dia kena ingat suku Eka. Apabila mati ayah dia, okey suku Eka ni untuk anak-anak dia. Tengok pula kalau anak jatah dia boleh makan dua bahagian daripada satu bahagian. Tinggal anak jatah seorang, anak tina seorang. Harta tu suku tu bagi tiga, dua bahagian bagi kepada jatah, satu bahagian bagi kepada tina. Ha tu gitu contohnya lah lebih kurang. Sako ni payah gi amanah raya Kota Baru tu, royak kata amanah sako ya kita ke nombor lo ni pakai pakai komputer. Ha ada berapa dia akan bagi belaka. Jumlah berapa dia akan gi, dia akan estimate, dia panggil estimate. Estimate tengok harta ni berapa lebih kurang. Aset ni berapa, dia ada tinggal kereta, tinggal rumah, tinggal go ni, tinggal go tu. Neh, gapo dah di Pakistan, Popostan, Gohit Gostan, nama harta piramli neh. Habis kira-kira belaka bagi ha. Lah ni dia boleh waktu ambil contoh jumlah lah ada belakang dah. Sebab tu kita kalau nak tunggu harta sako tak sedok agak lah. Gini mudah. Cari sendiri piti. Sako ni ambil orang. Bukan orang tu hewi hak pada kita. Tapi adik-beradik. Masih manis, masih manis, masih manis. Hak kita juga. Duk masih manis, masih manis. Jadi kau baloh. Sebab tu kalau tinggal sako ni. Kalau anak-anak jenis kaki minat harta tak so. Nak suruh baloh saja. Eh, tengok piram beliau yang cerita. Baloh. Anak hok bosu tu gak nyawak ke anak kau orang ni. Ambil lah. Rumah ayah hok paling comel sekali. Rumah nak gelar dah. Hok dia boleh ambil belaka harta-harta. Eh. Maka cari sendirilah. Nama, jangan berharap dengan harta sako dia. Payuh. Kecuali adik-beradik jujur sungguh. Kucing tino mandu boleh lah. Dah nak mandu ke. Okay. Asalnya tak boleh deh. Binatang yang haram dimakan tak boleh mandu ke dia. Tak ada sebab. Kita mandu ke binatang yang halal dimakan kerana ada sebab. Sebab nak suruh daging dia deh. Daging dia apa semua nak suruh. Daging wangi, daging tambah banyak ke apa. Kucing. Kalau daging tambah banyak apa kita makan ke kucingnya. Kau ada yang makan kucing sini? Tahu? Tok guru kita dulu ngaji Mekah. Ngaji Mekah, munggu tok guru sana mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab kau ni. Satu hari tok guru jamu, anak murid mari belako makan. Makan nasi gula.
Allah katanya orang pupuk kita, orang Melayu kita. Allah tak guru masuk daging kapo dia sedaknya kata hangpa tak pernah makan daging kapo dia. Landok kau kapo dia ni tok guru. Katanya tok guru kata, "Ai jangan, payah nak jumpa tu. Daging tu daging kucing hangpa perah sendiri tu. Kucing hangpa perah sendiri. Kawan ni ija muka. Namo, dia mazhab Malik tak apa boleh makan kucing. Orang dulu geger kata buat sate kucing, kepala kucing belakang penuh belakang. Hak tu mazhab lain, ini mungkin mazhab kita tak boleh makan haram. Mazhab Malik ni boyo boleh makan, boyo. Boyo bukan boyo tu memang makan orang. Ni kalau orang tengok mazhab Malik lari kecil kepala-kepala boyo. Ni bahasa ni makan hamba, lari berat bawa dia. Neh. Oh, yang makan boyo. Kita tak boleh makanlah boyonyo. Oh, jadi menurut mazhab masing-masing neh. Anak-anak kita orang Malaysia kalau ngaji di Morocco, Maghribi, mazhab Maliki buat dia. Dia makan siput babi. Oh, neh. Mula-mula tak biasa. Duk main jual tepi birah. Kita ingat jual pedaya. Pedaya. Kek goreng pedaya. Kek ada orang makan pedaya gitu. Tengok-tengok siput babi. Oh, tepat orang memang buat kita kembali pipi. Apa kita. Nyo. Tapi nak kata lagu mana. Masalah kita dia boleh. Masalah kita memang tak ada orang buat kerja lagu tu. Kalau buat lagu tu. Majlis agama mari igat. Makan kucing kok orang. Oh. Ada soalan? Oh, kita ada 3 minit lagi. Cukuplah eh. Tuhan bayar masa kita ni. Kita duduk sini bukan kata sia-sia. Kalau duduk my day Tuhan tak bayar 2 jam 3 jam Tuhan tak bayar. Pitih kita sungguh habis paceroh. Nama. Mula-mula masuk sengih. Kelik sengih juga tapi masa separuh. Dah kering dah separuh dah ni. Nama. Boleh bagi hajat tapi habis dah pitih. Ni mai ah. Yasin ayat 9 Gabriel tak tahu ayat dia. Gabriel ya Yasin ayat ke 9. 9 tu waja'anna min baini aidihim saddan tu eh. Wa min khalfihim saddan tu. Oh, ayat tu gitulah. Allah Taala kata kami jadikan di sebelah hadapan mereka itu tembok benteng. Wa min khalfihim saddan belakang pula benteng. Fahum layub siru dan mereka itu tak dapat melihat. Oh ni amalan orang-orang dulu lah. Supaya nak lari daripada polis. Daripada nak kena samai kau berapa dia. Nama? Amalan tu. Amalan boleh lah beramal. Tengok polis kau berapa dia. Lari pada cukai income tax kau berapa dia. Ha. Tak jumpa tapi minggu depan baru jumpa. Jumpa juga lah. Nama minggu ni tak jumpa ke apa? Boleh amal. Ayat Quran ni dapat pahala. Satu huruf kita amal 10 pahala kebajikan. Ayat Quran. Kalau doa biasa, dapat pahala biasa dah lah. Ha, kelebihan kita amal ayat Quran ni, pahala. Dia lebih banyak. Tak. Ayat dia dan makna dia tidak mengganggu apa dia. Seolah-olah doa, ya Allah itu aku jadikan sebelah hadapan aku dinding, sebelah belakang aku dinding supaya mereka tidak melihat. Macam doa lah. Bukan kata tak ada macam ayat ni macam tergantung-gantung tak tergantung ayat ni waja'anna min baini aidihim sadan dan kami jadikan sebelah seperti kita berdoa orang dulu nak tengok di cermin nak turun rumah dia ada doa dia ilmu asal garang ilmu nukil orang panggil dulu neh apa dia anak boyo melintas tasik orang turun beramal-ramal aku saja seorang yang cantik bekat aku beramal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baca lagu tu ya nama baca lagu tu ya oh tangis butir kapung duduk tengok dia saja doa ya tu ada orang kata marah doa lagu tu eh doa ke kita minta doa tu patung orang jamin dulu yang minat patung orang kata jangan ambil benda-benda lagu ni jadi masuk hatu masuk gapo masuk hatu tu hatu suku pasar orang tu doa ni doa macam-macam ada orang macam-macam lah doa gini doa lagu ni orang tu doa orang tua kita nak sebut bahasa Arab dia tak boleh maka dia kecek dengan bahasa Melayu kalau orang Jawa dia guna bahasa Jawa nama gini nama macam-macam bahasa Jawa nama ni kata ke mana ayak sakit pinggir lah. Alih kata lepas kulo bolo. Bo kata lepas kulo bolo. Toh kata. Macam-macam orang jamin dulu bahasa Jawa punya capu. Tak apalah. Doa saja. Minta ya Allah ya Tuhan ku. Minta lepas apa anda di sakit pinggir ambo. Syirik kalau lagu tu. Kita kecek lagu tu. Ya Allah ya Tuhan ku. Aku minta cantik. Aku sore comel. Syirik kalau tak?
tak syirik. Apa orang duk kata lah ni duk mengajar duk kata syirik kecek lagu tu. Lainlah duk sebut nama jin, duk sembah jin. Ha, hak tu baru punuh. Ni duk orang biasalah. Muka kita tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ha, tapi bahaya juga orang-orang tua dulu. Ya bukan wi doa tu saja, ya wi benda. Kita kata, oh, cik dia wi ni, ambil lah amalan ni buat cik. Kita ya ha saja, gitu dia pop ukah tak belakang kita. Doa tu doa biasa ya. Gitu dia tu mai. Bukan punah di doa, ada benda hak dia selit di dalam doa tu. Ha, hak tu orang tua tu. Orang tua dulu umur 90, 80 tu ni kulit tegal lagi. Comel lagi. Tubuh ni ramping lagi pakai kebaya, boleh jadi ratu kebaya pakai. Maka bagi ni, comel semacam. Tuan nampak umur 50 tapi orang tengok tak puas. Nak paling semacam, nak paling semacam. Yang pakai susuk lah, masuk goni lah, masuk gotu lah, masuk goni. Macam-macam orang yang ambil dulu ni. Hak tak kena tu jangan nak tiru lah. Hak molek-molek tidak jadi masalah ni. Tidak jadi masalah kita amal. Kalau hak tak molek tu jangan ambil. Nak suruh comel gini amo nak wi, nak wi, nak wi petua nak suruh comel ni. Nak suruh comel insya-Allah jadi comel. Amo, tapi tak tahu kalau muka serupa nyepak jadi comel tak tahulah. Tapi insya-Allah jadi comel. Pagi-pagi lepas pada subuh gi kat pokok-pokok ambil embung. Ambil comel muka. Niat supaya Allah Taala bangkit seri muka kita. Bukan kata muka, kalau boleh kocok pokok tu mandi dengan air apa tu? Air embung tu. Ha, molek untuk tubuh kita jadi. Ni amalan orang-orang dulu. Sebab tu orang dulu mandi di telaga. Pagi sebelum subuh mandi gedung-gedung. Gapo dia fungsi dia? Mandi air sejuk ni tubuh jadi kejar, kenyang-kenyang. Tahan. Sebab tu orang tua, orang lain ni makan goni lah, yusmira lah, tuik leh. Tu kulit lembek tuik gitu ni. Macam dengan kloker apa dah. Nama. Jadi orang dulu mandi dengan air telaga, air sejuk ni molek untuk tubuh. Lah ni orang buat kaji yang mandi dengan air batu. Mandi dengan air batu ni ada unsur-unsur negatif. Jin kau gapo dia lari daripada tubuh. Misalnya kita lemah tubuh, sakit orang gapo dia, mandi sebelum subuh. Terawak sekali. Amal mandi sejuk, biarlah. Kalau tak dia tak ada telaga, mandi dengan air pahit, tak apa dah. Tapi mandi sebelum subuh. Amal mandi tubuh jadi tahan. Benda-benda jadi segar, jadi tubuh jadi mok. Koyok ni. Mandi air sejuk tu jadi segar. Kalau tak ada air sejuk lagu tu, ambil air batu, kita ambil air itu, ambil air batu sikit, bubuh, kaca-kaca-kaca mandi. Benda-benda racung ni, racung di Zohir ni. Tak payah pakai skin care lah, apa dia, apa nama rimah, sendayu tinggi kau. Tak payah pakai. Ya, ke waktu ubik habis, benda-benda negatif. Unsur-unsur jahat jin kau, apa dia, ya, ke ubik ni. Oh, tu cara dia, amalan dia. Nak mandi lagi, ambil daun darah pula. Bukan mati. Oh, mati lah lambat minum air darah. No. Kalau ada budak merasuk, kau budak kau dia ambil daun darah, ramah-ramah-ramah, bubuh dalam air, suruh dia mandi. Tak payah baca kau dia. Ni amalan petua. Sangat-sangat mujarab. Boleh jadi tok bomo selalu. Mandi dengan air daun darah. Boleh ambil garis sikit, ambil garis buku, bubuh dalam air tu, kacak-kacak-kacak, mak mandi. Tu petua orang tua dulu, tak payah baca doa kau dia. Sakit orak, sengah-sengah tubuh, gi patah bawa cok. Bawa cok kau bawa siku, siku-siku cari kawasan hok sapa air dah. Gali cik kita tanam dia situ. Jangan tanam pas muka mati. Jawab. Tanam sampai situ. Boleh setengah jam 15 minit buka akak-akak tarik dia. Lagu mana perasaan dia? Dia akan rasa sedak tubuh, serupa orang ngurut seluruh tubuh. Ha tu. Kalau kita sumbat darah kau jatuh ke apa dia ajar main kolek air panas ni tokbok ni ada. Boleh berlaku. Hak tu rawatan orang-orang dua kita dulu. Tak payah pergi hospital lah. Tak bercakap dengan kimia kau ke apa dia. Hak ni nutra. Barang semula jadi. Masuk molek dengan tubuh kita. Sebelum makan apa-apa dia makan kare dulu. Tek kare tu pun. Orang dulu buat penawar racun. Kalau orang nak kenak nak behel sihir kau ke apa dia. Makan lagu tu. Kadang-kadang sakit perut. Ada perut kita ke tak boleh hadas. Setengah-setengah tu pakai ni perut kita tak boleh nak hadas. Okey, ambil garis toko kemeh. Siapa dia hacur? Sebab air laut tu, semua jenis benda turun ke laut, dia akan hacur kerana ada garis. Maka garis perut kita ni setengah tu je lemuh. Maidah kita ni perut lemuh, maka tek garis sikit, kemeh garis. Jangan makan banyak, darah tinggi pergi hospital pula jadi kau masalah dah pula. Bayar puluh-puluh riyal dah pula jadi kau masalah. Jangan berhinyo lah. Cukur, ajar makan cukur.
Orang dulu makan colik, nak makan cukur lagu tu takut nampak jadi turun darah, jangan pakai banyak-banyak. Turun darah pulak, jadi darah rendah pulak, jadi masalah pulak rebah. Nampak dah selepeh tepi bawa sodek so. Rebah berleping dah pasal darah rendah. Nampak tepi celah gas pun rebah. Nampak tengah basuh pun rebah. Ambo kat kok ipam pun darah rendah. Dekat kan dia nak pergi lasih rebah. Siapa habis ambo kata bolah dak berlaku. Kawe tu habis kata rebah sini pergi sodek rebah dekat tunggal. Nampak dekat tunggal. Siapa tak tahu lagu mana dah darah rendah. Ha jangan makan banyak pula, cukup awak makan colik molek untuk perut kita. Kalau ada kumeh-kumeh dalam perut, cukur ni dia akan berapuh. Makan garai gula kalau buh belacir tu, tu jadi kohor sedak dah pulaknya. Nama? Ya cukur garai gula tu saja. Lada dengan belacir tu tambah ekstra tu atas kita lah makan. Nama? Nabi pun puji bak cukur ni. Ne? Lebih cukur. Ni petua-petua, orang-orang tua kita memang sudah mujarab dah. Teh dah setara mana ni. Jadi tak payah makan benda-benda yang belak-belak. Habis dah deh. Wallahu'alam untuk pagi ni. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bayarlah kita mari sini. Kita duduk sini. Mari susah. Mari payah. Hujan-hujan ni mari ni. Patut masa ni boleh pergi derak. Boleh pergi gapa dia. Kita mari mengaji. InsyaAllah Allah Ta'ala bayar. Susah payah kita atas muka dunia ni. Inilah tanda kita nak sembah Allah Ta'ala. Tanda sungguh kita nak sembah Allah Ta'ala. Kerana tujuan kita hidup atas muka bumi adalah nak menyembah Allah. Maka kena belajar lagu mana cara nak menyembah Allah Ta'ala dengan cara yang betul supaya kita dapat balas syurga pada hari kiamat. Maka kita tutup kuliah dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma khtim lana bi husni khatimah wa la takhtim. Allahumma ya muqallibal qulub wa la absar sabbit qulubana ala dinik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.